bersama DJ Stick dan juga Maldine. Lagu sekarang ni daripada orang Sabah dan Saint Peter Menagi Kasih. Okay, fam? 没有用的儿子，我送去都高兴，他去做DJ。 Kau punya persembahan masa penyampaian kau semua. Kau tengok lo tuh, dia baru saja masuk sini. Kau selalu cakap. 2-3 kali sudah saya cakap begini, Man. Ya, bukan saya tidak tahu kau punya gaya begitu tuh. Kau bilang kau siap-siap, tapi jauh di sudut hati kau marah. Saya tegur untuk kebaikan, Man. Jangan hanyut oleh popularity. Keluar. Teruskanlah sejak impian kau jadi penyampai radio itu. Masalah abang, kau jangan risau. Abang akan sambung belajar juga nanti. Bapak kau tidak payah risau. Eh, hey, 这边有信啊，从这个 City University 给你的。 Oh, okay, you should. Okay. Bang, si bapak tuh, saya kan ada, bila saya jaga. Hei, capanya pun tidak guna. Itu tadi lagu daripada Rehimara, Seikhlas Hatiku. Baiklah kawan-kawan, kita sudah sampai di hujung rancangan. Sebelum kita mengakhiri kita mempunyai rancangan pada hari ini, saya bagi kamu satu perkataan yang sangat-sangat membuka perasaan anda ataupun pikiran anda. Jika anda tidak boleh menjadi orang yang baik, janganlah menjadi orang yang menyusahkan hidup orang lain. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini saja kita rompian segmen pada hari ini. Kita terimalah lagu daripada Ramli Carlo, Kau Yakin Saja, di Bok FM, bukan biasa-biasa. Terbaik, Lota, tidak sia-sia keberadaan kau di Bok FM. Terima kasih Tuhan. Walaupun hancur cuma kini melanda. Yeah. Sepi lagu ku tak bernada, sedih raga ku tak bernyawa, dan semua ini kenapakah? Sila angkat tangan tolong bagi cinta tak kenal. Thank you yang terus dengarkan BB secara online di www.bokfmsabah.com. Dan jangan lupa dengarkan lagi BB esok, paling Bok. Bok FM, bukan biasa-biasa. Ini hati sudah berkenan. Gadis made in Indonesia. Kau dengar, Bi? Ya, Bos. Top management sudah kasih saya kata dua pasal si Mal nih. Tidak datang kerja, buat mistake masa on air. Kau cari si Mal sampai rumah dia. Kasih tahu, saya bukan marah. Saya cuma sayangkan bakat dia. Okay. Turn up the radio. Follow me, Malaysia's new station, Vogue FM. Masih lagi sama Felix dan Ramli Carlo di 44 Vogue FM, bukan biasa-biasa. Yes, betul, dan yang sedang memandu sekarang ini, berhati-hati. Dan yang sedang pegang steering sekarang ini, yang pakai tudung sekarang ini, senyumlah sikit. Yes, sekarang kita dengarkan lagu dari Christy John, Anugerah dan Siksaan. Terus dengar Vogue FM, bukan biasa-biasa. Jikalah kau dan aku berjauhan.
Apa masalah si Mal tu? Dah tahu lah bang. Sekarang pun aku tengok macam dia patah semangat, nak pergi kerja sudah. Kau tahu Gabi, aku sanggup korbankan masa aku untuk realisasikan impian dia sebagai menjadi penyampai radio. Kau tahu juga kan? Tapi bang, kenapa dia tak balik? Itulah masalah dia. Bapak aku tak suka dia jadi penyampai radio. Sebenarnya nih bang, tujuan aku pergi sini nih, bos aku suruh cari dia. Aku ingatkan dia di sini. Kau sebagai rekan kerja dia, kau patut nasihat dia lah. Kau tahu juga kan sebagai abang nih, risau dengan dia tuh. Iyalah. Mana ada abang yang tidak kisah dengan adik dia. Oke bang, aku akan cubalah untuk tanya dia kenapa masalah dia, aku akan cuba bantu. Aku ingin kamu tahu bahwa jarak ada. Biarlah dia bekerja dulu, Pak. Biar saya berkorban untuk jaga Bapak dulu. Kasih dia peluang. Saya juga dengan anda, Jiang Miao. Sebelumnya, saya menyuruh dia tinggal di sini bantu saya bekerja. Anda itu sangat baik. Anda boleh berbahagia. Anda banyak kesempatan di luar mencari pekerjaan yang baik. Dia boleh kembali ke kampung untuk bantu saya. Makanlah Pak, janganlah Bapak risau. Sehat juga si Mal tuh Pak. Nanti pandailah si urus turang Pak. Makan ke Pak? Mal, abang paham. Kau kena marah bos, kau down. Biasalah batu bos tegur staff. Jiwa apa bang kau ni? Mana ada bapak ajar kita begitu? Tapi bapak okey kah? Okey juga, biasalah kalau orang tua kan. Memanglah bapak tidak suka kau jadi penyampai radio. Tapi lama-lama dia okey juga tu. Kau steady je. Okey lah bang, lepas ni I'll do my best lah. Kau tahu kan malam ni kita ada makan-makan keluarga. Den, kalau kau rasa kau mau balik, kau mau jumpa bapak, kau baliklah. Bah, okeylah, okeylah bang. Bah, kau pergi on air lah dulu. Cepat nanti malam ah. Yalah. Selection Box hari ini bersama dengan Maldini dibawakan oleh City University, okey? Yang menyambut selera bersama dengan keluarga sekarang ini, hati-hati makan pelan-pelan nanti tersedak. Keluarga makan bersama keluarga ni orang bilang juga boleh mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Dan, alright. Hibur lagu seterusnya, lagu daripada The Divine Masters, aku di samping. Pokoknya bukan biasa-biasa. Maldini yang lama sudah kembali. Ini barulah penyampai radio yang bagus, berkualiti. Mal yang lama telah kembali. Saya suka. Hebat!